Kau ada tuan-tuan perasan tak? Orang Melayu ni dia dia agak takut sikit nak berubah. Saya ada juga sebut sebelum-sebelum ni kan. Mungkin sahabat-sahabat mungkin boleh fikir, kenapa orang Melayu takut nak berubah? Ada pengalaman saya lah. Saya pergi kat masjid kat kampung saya. Saya pergi dengar khutbah dia. Khutbah kat masjid tu, khatib tu duduk baca Al-Quran salam. Orang awam kan, dia tak tahu ayat Quran tu betul ke salah. Dia kata yang penting khatib baca betul lah tu. Fikir kebetulan kita hafal ayat Quran tu tak betul dia baca. Lepas tu bila khutbah yang kedua, dia salah baca. Dia kata aqimus salah innallaha ya'malu ma tasna'un. Dia kata dirikanlah salat. Sepatutnya, sepatutnya apa? Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Tapi dia baca innallaha ya'malu ma tasna'un. Tuhan buat apa yang kau buat. Bahaya tu. Ubah satu perkataan ya'lamu kepada ya'malu. Ni saya pun saya fikir macam mana nak cakap kan. Sebab itu yang paling teruk lah. Sebelum-sebelum ni memang ayat Al-Quran bertarabur lah. Hadis memang lagi lah. Itu ayat Al-Quran dengan hadis tu. Kadang-kadang dia kadang-kadang teks khutbah ni dia dalam bahasa Jawi. Sebab yang baca khutbah ni orang tua. Dia ejaan Rumi, dia tak apa nak boleh pergi. Bila dia Jawi, kadang-kadang perkataan Melayu ni bila di di eja dengan Jawi, susah nak baca. Bahasa-bahasa bombastik, bahasa baru. Tu yang committed jadi kemetot. Betul tak? Committed jadi kemetot. Kita pun dengar kan? Kita mestilah kemetot menggunakan macam lain je. Saya saya dengar satu khutbah kat, kat KL kan. Dia kata janganlah kita sewarning-warningnya. Saya kata sewarning-warning? Punya sewenang-wenang. Kadang-kadang imam dia tak buat homework. Orang bagi bagi allow, buat homework lah sikit. Dia main baca atas pentas tu. Dia main baca atas atas, atas mimbar tu. Dia pun tak faham dia yang dia baca. Saya pun tegur lah. Saya kata, saya nak tegur direct. Saya tahu dia orang tua. Masa tu umur baru 20 lebih lah kan. Kalau kita nak pergi tegur satu orang tua, imam baca salah, dia akan tengok kita. Dia kata, ish, muda sangat tegur saya, engkau siapa? Kan? Bagi tahu dekat AJK. Saya kata minta maaf. Saya bagi tahu kat setiausaha, saya kata, tolong bagi tahu kat imam. Saya dengar banyak kali dah dia baca ayat Quran tak betul. Minta supaya teks sampai hari kami, kami petang tu ambil teks khutbah, baca dulu. Bukan panjang khutbah, 2-3 muka surat je. Bagi ayat Quran tu, check dalam Quran tu, tengok baris-baris tu bagi betul. Lepas kena tegur tu, timbal apa ni, setiausaha tu pergi tegur. Tegur, letak jawatan tu kan. Nabi kena tegur gila ya. Kita tak boleh kena tegur, tak boleh berubah. Takabur. Sifat takabur. Kena kita budayakan bila orang tegur kita. Paling tidak kita sebut terima kasih atas teguran. Memang kadang-kadang pedih. Ada seorang di mesej, di PM saya dalam Facebook. Satu orang ni dia kat budak Jordan juga. Dia marah kat saya sebab saya banyak duk cerita pasal hadis-hadis palsu ni. Saya pun heran pasal apa dia nak marah. Sepatutnya orang bila cerita bahaya hadis palsu ni, dia suka lah. Sebab kita pertahan nama Nabi. Dia duk PM saya, dia kata ustaz banyak cerita pasal hadis. Patutnya ustaz tak cerita pasal hadis ni. Cerita pasal Quran, cerita pasal tasawuf. Tu bagus. Itu yang orang sekarang tak ada. Saya kata terima kasih atas teguran. Kerana mungkin teguran dia betul kan. Ada sekali tu saya post dalam Facebook cerita pasal Hajjaj, kezaliman dia. Saya kata ini zalim. Dia kata mungkin Allah Ta'ala beri penyakit kat dia sebelum dia meninggal. Allah Ta'ala nak cuci dosa dia. Kita siapa nak hukum dia?
Saya kata betul juga. Terima kasih, saya padam balik. Tak semestinya bila kita belajar dah sampai ke Jordan, orang budak muda pada kita tegur kita, tak semestinya kita tak boleh terima. Budaya kan berubah, walaupun yang menegur itu orang yang lebih muda.